Halo, ketemu lagi dengan saya. Jadi hari ini aku rencana mau kasih makan ular pucuk saya, tapi dengan cicak yang ukurannya besar. Jadi kita coba dulu ya. Nah, ini dia. Itu dia ular pucuk saya. Dan saya akan kasih makan ular pucuk saya dengan ini dia. Cicak pohon ini. Ini adalah cicak pohon ya. Sering orang menyangka ini adalah toke. Nah, ukuran cicak pohon ini bisa lebih besar lagi daripada ini. Kulitnya pun juga kasar nih. Nah, kita akan coba kasih ke ular pucuk saya. Apakah dia bisa menelannya? Karena ini ukurannya cukup besar ini. Dia lasak sekali cicak ini. Oke. Kita lihat. Kita akan letakkan. Nah, ini dia sedang siap-siap mau menerkam. Kita lihat saja proses dia menerkam si cicak pohon ini. Dia sedang bersiap-siap. Us. Cepat sekali ya. Cepat sekali serangannya. Lihat. Lebih kelihatan besar ukuran kepala cicaknya ketimbang ular pucuknya. Tapi mereka bisa menelannya karena kepalanya ular pucuk ini bisa memelar kayak lentur gitu, seperti karet. Oke, dia masih melawan. Thank you.
Nah, jadi inilah dia setelah makan cicak pohonnya, perutnya menjadi besar. Oke, sampai di sini dulu ya.